bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجداد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا لا نبي بعده. إخواني في الدين عزني وعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ammatil Ummah yang dijelaskan disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhirat. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyebutkan termasuk beriman terhadap hari akhirat adalah beriman terhadap hari kebangkitan, kemudian juga beriman terhadap hari perhitungan amalan, hisab, dan juga beriman terhadap hari dikumpulkan semua manusia, al-hasyr. Jadi al-ba'tsu wal-hasyr wal-hisab itu semuanya termasuk peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh seorang hamba kelak di hari kiamat. Al-ba'tsu hari kebangkitan, al-hasyru hari dikumpulkan semua manusia, al-hisab hari diperhitungkan amalan-amalan hamba tersebut, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalan tersebut baik, maka balasannya pun juga baik. Namun apabila amalan tersebut jelek, balasannya pun juga jelek. Sekarang kita akan masuki rangkaian atau peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Qala al-mu'allifu asabahullah halaman 169, al-hawdu, yaitu seputar telaga. Pembahasan ini tentunya tidak asing lagi di telinga kita karena sudah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lain di kitab-kitab yang lain. Telaga di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena masing-masing nabi itu punya telaga, sebagaimana hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Albani rahmatullahi alaih dalam Sahih Al-Jami' dari hadisnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Apa kata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau menyatakan inna likulli nabiyyin hawdan, sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Wa innahum yatawahawna yawmal qiyamah ayyuhum aksar waridatan. Artinya apa? Sesungguhnya para nabi kelak di hari kiamat berbangga-bangga, siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjung telaga tersebut? Siapa yang paling banyak pengunjungnya? Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa inni la arju an akuna aktsaruhum waridatan. Dan aku berharap semoga aku termasuk apa? Termasuk di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Para ulama telah menjelaskan, mungkin saja Rasulullah ketika mengatakan seperti itu sebelum tahu bahwasannya umatnya paling banyak. Dan memang benar, nah barakallahu fikum, bahwasannya nanti pengunjung yang paling banyak adalah pengunjung telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telaganya paling banyak pengunjungnya dan paling besar, besarnya, luas dan lebarnya sama sejauh sebulan perjalanan. Jadi sekelilingnya semuanya sama ukurannya, yaitu sejauh sebulan perjalanan. Kemudian cangkirnya ada banyak sekali, sejumlah bintang-bintang di langit. Memiliki dua pancuran, pancuran terbuat dari emas yang satunya, yang satunya pancuran terbuat dari perak.
mengalirkan air dari mana? Dari sungai Al-Kautsar. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Al-Kautsar itu adalah sungai yang mengalir ke telaga Rasulullah SAW ataukah Al-Kautsar itu sendiri telaga Rasulullah SAW. Intinya di situ nanti, nah barakallahu fikum, sumbernya dari sungai-sungai surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki, nah barakallahu fikum, sifat-sifat air yang sangat luar biasa. Air telaga tersebut lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada bau misik, minyak wangi misik, lebih wangi baunya. Kemudian barang siapa yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Siapa yang diusir di telaga Rasulullah SAW? Yang diusir adalah ahlu bid'ah wa dalal, yang mereka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, dan juga yang mereka menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Diusir nanti dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah termasuk salah satu ciri-ciri telaga yang, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam mengatakan, inni faradtukum alal haud, sesungguhnya aku menunggu kalian nanti di atas telaga. Rasulullah menunggu di sana, menunggu. Sehingga ketika ada dari kalangan umatnya diusir, Rasulullah sempat mengatakan, ya Rab, ya Rab, kenapa mereka diusir? Padahal mereka umatku. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu enggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu sepeninggalanmu. Setelah engkau meninggal enggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Jadi ada yang murtad, ada yang mereka di atas kekufuran, sehingga apa? Banyak yang mereka diusir nanti. Naam. Kita lihat qala al-mu'allifu asabahullah al-haudhu. Naam, maurid 'azhim. Tariduhu ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud itu adalah telaga yang besar, tempat bertemunya atau berkumpulnya air telaga gitu ya. Telaga yang agung yang besar. Tariduhu ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan mengunjunginya nanti adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumil qiyamah, hari kiamat kelak. Karena masing-masing nabi punya telaga. Dan masing-masing nabi umatnya itu apa? Mendatangi telaganya mereka. Telaganya nabi mereka. Faham ya? Akhirnya kan Rasulullah mengatakan apa? Na barakallahu fikum, bahwasanya mereka para nabi yatabahaun, berbangga-bangga. Berbangga-bangga, senang mana yang paling banyak apa? Pengunjungnya. Dan Rasulullah berharap bahwa innilah arzu an akuna aktsarahum maridatan. Dan aku berharap semoga aku termasuk yang paling banyak pengunjungnya. Dan benar. Na barakallahu fikum. Kita lihat illa man khalafa hadiyah wa baddala ba'dah, ini semua umat Nabi Muhammad SAW akan mengunjunginya kecuali orang yang menyelisih petunjuknya, orang yang menyelisih petunjuknya, dan orang yang mengubah agama setelah Rasulullah meninggal, murtad. Allah musta'an, seperti itu. Itu nanti dikecualikan, diusir. Diusir sebagaimana apa? Na barakallahu fikum, nam digiringnya unta-unta, diusir, enggak boleh datang. Paham ya? Allah musta'an. Padahal di waktu tersebut orang butuh itu loh. Butuh air itu loh. Paham ya? Hausnya kan luar biasa. Matahari didekatkan sejarak berapa kemarin? 1 mil, dekat sekali. Nah, barakallahu fikum, panasnya luar biasa, butuh cairan, butuh air untuk menghilangkan apa? Haus dan dahaga tersebut. Kita lihat sini. Ja'a fi sahihain wa ghairihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa baina dhahrain ashabi. Datang dalam sahihain dan juga selain keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau berada di hadapan segenap para sahabatnya seraya berkata, inni alal haud antadiru man yalidu alayya minkum, sesungguhnya aku berada di atas telaga tersebut dan aku menunggu siapa di antara kalian yang melewati dan mendatangi telaga tersebut. Fawallahi layukta'an layuk tata'anna duni rijal, demi Allah sungguh ada orang-orang yang diusir, dihalang-halangi, enggak boleh ke telaga tersebut. Bayangkan itu, ada beberapa orang yang dihalang-halangi, diputus, tidak bisa mendatangi telaga tersebut. Fala aqulanna, bayangkan sayangnya Rasulullah SAW sudah dihalang-halangi,
dilarang masuk ke telaga tersebut, mendatangi telaga. Rasulullah masih sayang, seraya mengatakan, "Fala aqulanna," dan sungguh aku akan katakan, "Ai Rabbi." Wahai Rabbku. Ai ini termasuk huruf nida ya. Huruf nida itu tidak hanya ya saja. Terkadang hamzah itu juga huruf apa? Huruf nida juga, ai juga. Ai fulan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ai fulan itu juga termasuk huruf nida juga. Kemudian yang ma'ruf kan ya, yang nida itu. Ya fulanu, mana itu? Ai fulanu bisa juga. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, ai rabbi wa harabku minni wa min ummati. Mereka itu termasuk bagianku, termasuk golonganku, golongan umatku, termasuk umatku, termasuk golonganku. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tadri ma aminu ba'dak. Ini bayangkan, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka berbuat setelah engkau meninggal. Rasulullah tahunya kan dulu sebelum meninggal, tahunya yang mereka bersama para sahabat, mereka muslimun, mukminun. Tapi setelah Rasulullah meninggal kan ada yang murtad gitu ya, ada yang murtad dari kalangan umatnya. Mazalu yarji'una ala aqabihim, mereka masih kembali kepada pemikiran atau ajaran mereka dahulu kala. Maksudnya apa? Ada yang kembali ke pemikiran jahiliyah, ada yang kembali kepada agama kekufuran, seperti itu. Paham ya? Dalam riwayat yang lain sebutkan apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Rasulullah sayangnya, masya Allah, bayangkan ini. Rasulullah masih membela di sini, dalam artian masih mempertahankan itu loh. Kenapa diusir? Kenapa dilarang? Itu kan umatku gitu loh. Tapi karena keadaan seperti itu. Keadaannya dia, umat-umat tadi itu sebagian mereka ketika Rasulullah meninggal berbalik arah gitu ya. Kembali murtad, kembali kepada agama jahiliyah. Sehingga tidak ada alasan lagi. Kita lihat hadis ini dalam Sahih Bukhari, fi hadzal hadis isbatul haud. Di dalam hadis ini ada pendalilan tetapnya adanya haud, telaga. Wa anan ibtida', ini syahidnya, wa anan ibtida' wa mukhalafatul awamir mawani' min wurudihi. Allahu musta'an. Dan bahwasanya ibtida', yaitu perkara-perkara bid'ah dan menyelisih perintah-perintah Allah dan Rasulnya sebagai penghalang-penghalang untuk menghadiri atau mendatangi haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, barakallahu fikum, na'am. Karena perkara bid'ah bukan perkara sepele. Sampai-sampai al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah alaihi, Abu Ishaq rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Al-I'tisam, apa kata beliau? Al-bu'du 'an madaris ahli al-bid'ah huwa at-tariq ila sunnah. Al-bu'du 'an madaris ahli al-bid'ah huwa at-tariq ila sunnah. Artinya apa? Menjauhkan diri dari duduk-duduk di majlisnya ahli bid'ah itu jalan menuju as-sunnah. Jalan menuju as-sunnah. Sampai-sampai juga al-Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Man zawaja ibnatahu min muqtadi'in faqad qata'a rahimaha." Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya kepada ahli bid'ah wa dalal, sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahminya. Nah, menunjukkan bahwasanya bahayanya perkara bid'ah. Ini bayangkan ini. Ditolak, diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, berikutnya, waqad tawataratil ahaditsu fi khabaril haud, dan sungguh telah banyak hadis-hadis mengenai kabar seputar telaga tersebut. Ingat-ingat ya, masing-masing nabi punya telaga, cuman telaga yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An Abdul Malik bin Umair qala sami'tu Junduban radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari hadisnya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ana faradtukum 'alal haud, aku menunggu kalian di atas telaga. Ditunggu, bayangkan, kita umatnya tapi masih ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, luar biasa ya. Tentunya kita semuanya berharap, semoga termasuk orang-orang yang bisa, nah, barakallahu fikum, merasakan atau meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan kita selesaikan pembahasan telaga. Berikutnya al-mizan. Pembahasan selanjutnya masalah apa? Mizan, timbangan. Ini sudah enggak asing lagi di telinga kita juga. Timbangan di sini ciri-cirinya sudah kita lewati juga, yaitu memiliki dua anak timbangan dan memiliki lisan semacam lidah.
Paham ya? Untuk mengetahui kadar berat atau ringan timbangan tersebut. Kita lihat sini. Al-mizan, al-alatu allati tu'raf biha maqadirul asya. Mizan secara bahasa itu adalah apa? Alat yang diketahui dengannya kadar-kadar sesuatu yang ditimbang. Itu mizan, timbangan lah. Timbangan kan alat itu loh. Timbangan kan alat. Alat yang di akan diketahui dengannya apa? Kadar barang atau sesuatu yang ditimbang. Itu alat timbangan. Itu secara bahasa. Wal muratu bil mizan huna, dan yang diinginkan timbangan di sini, mizanun haqiqiyun lahu kifatan hissiyatan yudha' li wazni a'malil ibad yaumil qiyamah. Perhatikan baik-baik ini. Timbangan yang diinginkan di sini ada timbangan yang hakiki yang memiliki dua anak timbangan. Ewa, memiliki dua anak timbangan, hissiyatan, wujudnya itu ada, bendanya ada, cuman yang tahu besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yudha' akan diletakkan nanti li wazni, untuk menimbang amalan ibad, menimbang amalan-amalan hamba di hari kiamat kelak. Sudah kita lewati, yang ditimbang itu tidak hanya amalannya ya, bisa amalannya, bisa catatan amalannya, bisa orangnya. Paham ya? Ini tuh menggabungkan, mensinkronkan dalil-dalil yang ada. Jadi yang timbang itu bisa amalannya, bisa orangnya, bisa catatan amalannya. Dalilnya sudah kita lewati berkali-kali. Untuk mengenai yang ditimbang orangnya, kisahnya siapa? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan kelak daripada Gunung Uhud. Berarti kan bendanya, barangnya. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis yang sudah kita lewati juga. La ya'ti rajulun 'azimun saminun yaumil qiyamah la yazin 'indallahi janaha ba'udah. Artinya apa? Sungguh nanti akan datang dari kiamat orang yang besar, badannya besar, gemuk, tapi tidak ada nilainya. Ketika ditimbang di hadapan Allah Ta'ala, tidak senilai dengan sayap nyamuk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu yang ditimbangkan bendanya, orangnya. Adapun dalil yang menunjukkan yang timbang catatan amalan apa kemarin? Hadis apa dikenal dengan hadis bitaqah? Hadis bitaqah. Hadis mengenai kartu yang bertuliskan La ilaha illallah. Selamat orang tersebut. Padahal apa? Ditampakkan di hadapannya berapa? 99 catatan amalan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Ngeri atau tidak? Luar biasa ngerinya. Tapi karena Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, maha penyayang terhadap hamba-Nya, ternyata dia memiliki bitaqah kartu. Kartu ini bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ditimbang, ditimbangan tadi kan dua anak timbangan. 99 kejelekan catatan tadi itu diletakkan di anak timbangan. Bitaqah kartu la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan satunya. Ternyata apa? Kartu la ilaha illallah tadi yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Masya Allah. Paham ya? Kemudian dalil yang berikutnya yang ditimbang itu apa? Amalannya. Ini sudah kita lewati juga. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Apa itu? Kalimatan khafifatan ala lisan. Ya enggak? Habibatani lirrahman, saqilatani fil mizan. Atau saqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Dua kalimat. Berarti apa berarti kalau dua kalimat? Kan berarti amalannya kan? Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bayangkan ringan, di lisan ringan, tapi nanti timbangan berat itu loh. Masyaallah, na'am. Kita lanjutkan lagi. Wa fi idharul adl ar-rabbani, nanti di sana kelak di timbangan tersebut akan ditampakkan keadilan Rabb semesta alam. Fala tudlam nafsun syai'a, enggak ada seorang pun yang didzalimi, bayangkan. Seorang pun enggak akan didzalimi. Sekecil apapun amalan, walaupun sekecil biji sawi, didatangkan. Fayuhdir tabaraka wa ta'ala, fayuhdir tabaraka wa ta'ala a'malal insan wa in kana mithqala habbatin min khardal. Bayangkan ini. Allah Ta'ala nanti akan menghadirkan amalan-amalan manusia walaupun seberat biji sawi. Menunjukkan sekecil apapun yang dihadirkan nanti. Amal kejelekan, kebaikan,
Kesimpulannya apa? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan yang baik mendapatkan kebaikan balasannya. Jika amalan yang jelek mendapatkan balasan yang jelek juga. Kita lihat lagi. Li idhari maqadiriha, untuk menampakkan kadar dan juga apa? Nah, barakallahu fikum, hasil timbangan tadi itu. Paham ya? Kadar amalan yang dia miliki itu berapa? Liyakunal jazaa bihasabiha. Tujuannya agar balasannya itu sesuai dengan apa? Kadar amalan tadi. Allah Ta'ala enggak akan mendzalimi sama sekali. Disesuaikan dengan apa jenis amalannya. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan jenis apa? Amalannya. Itu sudah semacam kaidah ya. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Karena seorang hamba saja ketika masih di dunia ini kan diuji, macam-macam ujiannya. Semakin kuat imannya, semakin dahsyat pula ujiannya. Ya, semakin antum kuat imannya, semakin kuat dengan as-sunnah, ujiannya semakin berat. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Bayangkan. Jadi kalau agama kita kuat, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? Yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi quwwah as-salabah. Kalau seandainya pada agama itu kuat, kuat syuddida alaihi, akan diperkuat pula ujiannya. Jadi semakin antum istiqamah, semakin continue dan istiqamah di atas al-haq, semakin berat ujiannya. Dari keluarganya, terkadang dari anaknya, dari istrinya, dari tetangganya, ujian. Paham ya? Nah, tapi ingat, wa in kana fi dini riqah, tapi kalau kadar agamanya lemah, imannya lemah, khufifan, dia akan diperingan juga ujiannya sesuai dengan kadar agamanya. Tapi ingat, ujian seperti ini jangan sampai menimbulkan apa? Su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah, jangan. Jangan sampai muncul apa? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ujian ini adalah apa? Tanda cintanya Allah Taala kepada hambanya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, apa kata beliau SAW? Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Bayangkan, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai kaum, menguji mereka, gitu loh. Jadi ujian yang kita rasakan sekarang ini, yang antum masing-masing orang berbeda-beda ujiannya ya, yang dirasakan itu ternyata apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya. Tapi ingat, dua solusi di situ. Apa? Ketika menimpa pada diri kita, ketika Allah Taala menguji diri kita, ada dua kemungkinan. Apa? Man radiya falahu ridha, satu. Wa man sakhita falahu sukhd, dua. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Taala. Satu. Yang kedua apa? Wa man sakhita falahu sukhd, dan barang siapa yang murka, tidak terima dengan ujian tersebut, mendapatkan kemurkaan Allah Taala. Sabar. Menghadapi ujian sabar. Ujian itu macam-macam bentuknya. Tidak harus sama. Ya kita mungkin kelihatannya santai-santai, tenang ya enggak? Senyum-senyum, tapi ada ujian enggak, Pak? Ada ujian itu banyak. Paham ya? Cuman kadang ada yang nampak dengan wajahnya, ada yang nampak, yang tidak nampak. Yang jelas ujian itu ada. Masing-masing orang beda-beda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang paling intinya adalah bagaimana caranya kita menghadapi ujian. Jangan lari dari ujian. Jangan lari dari permasalahan. Permasalahan yang ada dihadapi, itulah yang namanya jiwa besar. Berani siap menghadapi permasalahan yang sudah terjadi. Adapun lari dari permasalahan tidak dibenarkan. Mencari masalah juga tidak dibenarkan. Paham ya? Karena dimanapun antum berada, masalah pasti ada, gitu loh. Iya enggak, Pak? Naam, sahih. Dimanapun kita berada, masalah pasti ada. Antum lari dari suatu tempat biar terhindar dari masalah. Di sana ada masalah juga. Paham ya? Jadi permasalahan itu harus dihadapi. Dihadapi dengan apa tadi? Dua kemungkinan. Permasalahan kan ujian. Permasalahan ujian. Ridha terhadap ujian Allah Ta'ala atau murka terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin azan azakumullah. Nah, barakallahu fikum. Jadi jiwa besar adalah apa? Tidak mencari masalah, tapi kalau ada masalah siap menghadapinya. Dan tidak lari dari permasalahan. Karena permasalahan kita semakin lari, pasti di sana juga ada permasalahan. Sahih? Ya kan, benar kan, Pak? Jadi kalau permasalahan itu kita lari, pasti dimanapun ada permasalahan. Seperti itu kan? Na'am barakallahu fikum ewa. Kita lihat di sini. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah. Apa kata beliau di sini? Wa qad takunu mawazinul a'mal muta'addidah. Terkadang bisa jadi
timbangan-timbangan amalan itu banyak. Paham ya? Banyak. Karena yang timbang apa tadi? Yang timbang bisa amalannya, bisa catatannya, bisa orangnya. Amalannya, catatannya, orangnya. Waqad yakunu mizan wahidan, tapi bisa jadi juga timbangannya cuma satu. Wallahu qadirun ala kulli syai', tapi Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Wal adillatu ala thubutil mizan wa waznil a'mal minha, dalil yang menunjukkan tentang adanya timbangan dan juga na barakallahu fikum ditimbangnya amalan-amalan adalah diantaranya pertama qaulullah ta'ala, yaitu perkataan Allah Ta'ala, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan sungguh kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan kelak di hari kiamat. Fala tudlam nafsun syai'a, enggak ada seorang pun, satu jiwa pun yang didzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, kalaupun seandainya amalan tersebut sekecil seberat biji sawi pun, ataina biha, kami datangkan, didatangkan, bayangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala kami yang akan memperhitungkan. Allah Ta'ala yang akan memperhitungkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan habibatan ila rahman khaufatan ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahi alazim. Sahih Bukhari. Ini ya, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Apa itu dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Masyaallah. Yang terakhir, wa fil adillati sabiqati ma yadullu ala isbatil mawazin wa isbatu wazl a'mal. Artinya, pada dalil-dalil yang telah lewat menunjukkan bahwasanya adanya timbangan-timbangan dan bahwasanya amalan-amalan akan ditimbang. Wa tarattubil falah, dan juga penetapan bahwasanya ada akibat yang ditimbulkan dari timbangan tersebut, keberuntungan, ala siqaliha, kalau berat timbangan kebaikannya. Wal khasarah, yaitu kerugian, bangkrut, ala khifatnya, terhadap orang yang ringan timbangannya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, dalam surat Al-Qari'ah itu apa? Al-Qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Ini barang siapa yang timbangannya berat, syahadnya tadi ya, maka dia berada di kehidupan yang penuh dengan keriduan, surga. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Paham ya? Kemudian ditanya, "Wa ma adraka ma hiya?" Apa itu? Apa itu neraka hawiyah? Nah, barakallahu fikum, narun hamiyah, yaitu api yang panas membakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitunya al-akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.